Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi tanzil, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Allah, tempat kita berlindung, memohon pertolongan dan memohon ampun dari segala dosa dan kesalahan. Salawat beriring salam kita cura limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, tabi'in, tabi'u tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dan sunnah beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Kaum muslimin, a'azakumullah wa iyaya, malam hari ini alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini, di malam Jumat ini, mendatangkan keberkahan ya untuk kita semua. Nah, kita akan lanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran pada surah-surah pendek di juz yang ke-30. InsyaAllah malam hari ini kita akan membahas satu surat yang juga biasa kita baca di dalam ibadah salat kita ya. Dan surat ini cukup menarik untuk kita bahas dan dalami serta fahami tafsirnya, karena surat ini berbicara tentang keimanan. Surah yang akan kita bahas adalah surah At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang di mana surat ini turun. Apakah termasuk surah Madaniyah yang turun di Madinah atau surah Makkiyah yang turun di Mekah? Jadi pendapat yang paling kuat, surah ini turun di Mekah. Ya, surat ini turun di Mekah karena surah ini membantah keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan orang-orang jahiliyah dan kemudian syubhat-syubhat mereka terhadap hari akhir dan keimanan kepada yang gaib. Nah, ikhwani fiddin a'azakumullah, kita langsung saja memulainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melalaikan kalian. حتى زرتم المقابر. Yang demikian itu terus kalian lakukan sampai kuburan. Ya, sampai kalian masuk ke kuburan. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan, karena kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian Allah mengulangi lagi, jangan sekali-kali lakukan itu karena kalian nanti akan mengetahui. Ini bentuk dari azab dan ancaman diulang berkali-kali.
Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali lagi jangan kau lakukan, karena apabila kau lakukan bermegah-megahan sampai melupakan tujuan hidup, kau akan mengetahuinya dengan pasti, ilmu yakin. Apa itu? Latarawunnal jahim. Sungguh-sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Thumma latarawunnaha aynal yakin. Kemudian betul-betul kalian akan melihatnya. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Dan kalian akan ditanya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Takasur. Surat ini memiliki tiga nama, tapi nama yang paling masyhur adalah At-Takatsur. Nama yang kedua disebut juga dengan surah Al-Hakum, Al-Hakumut. Yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, surah ini juga disebut dengan atau punya nama dengan surah Al-Maqabir. Kenapa disebut Al-Maqabir? Karena satu-satunya surat dalam Al-Quran yang dalam ayatnya menyebut kubur, kuburan, maqabir hanya pada surat At-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Jadi ini keunikannya. Ini satu-satunya surat dalam Al-Quran yang hanya menyebutkan maqabir, ya surah ini. Nah, ikhwanul fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan bahwa surat-surat ini adalah peringatan juga bantahan untuk orang-orang musyrik. Yang pertama, kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab tafsir beliau Zadul Masir, orang-orang musyrik itu mereka selalu membanggakan kelebihan yang mereka miliki. Ya, selalu membanggakan kelebihan yang mereka miliki. Yang pertama, orang-orang musyrik itu paling bangga dengan harta banyak yang mereka punya. Jadi mulia tidaknya seseorang, terhormat tidaknya seseorang di kalangan mereka, di mata mereka itu adalah yang paling banyak hartanya. Sementara kemudian Islam datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membantah itu semua. Dan kemudian membawa satu faham keyakinan yang bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini, di mana harta bukanlah tolok ukur satu-satunya kehormatan seorang hamba. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala katakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu kenapa sahabat Bilal bin Rabah bisa duduk sama beriringan dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Itu kenapa? Awas debu. Itu kenapa kemudian ada lagi sahabat Habab bin Arq bisa duduk beriringan bersama Umar bin Al-Khattab. Padahal Habab bin Arq, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, mereka-mereka ini dahulu di zaman jahiliyah bekas-bekas budak. Bekas-bekas budak, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu al-amwal, yang kedua al-aulad, anak. Ya, mereka paling bangga itu, anaknya banyak, hartanya melimpah. Sampai kemudian Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Sufyan, ketika dahulu Abu Sufyan masih menjadi musyrik. Karena begitu bangganya mereka dengan harta, maka setiap minggu mereka memilih hari tertentu untuk membangga-banggakan harta mereka. Dalam setiap minggu, hari kebesaran bangsa Arab atau hari berbangga-bangganya orang Arab disebut dengan Yaumul Arubah. Kalau sudah datang Yaumul Arubah itu, ikhwan akhwat fidin semua, maka yang punya keahlian silakan tunjukkan keahliannya, yang punya kelebihan silakan tampakkan keahliannya.
dibuat panggung besar-besaran. Mereka-mereka ahli syair yang pandai bersyair, maka mereka akan tampil setiap minggunya untuk menampilkan syair-syair baru yang mereka ciptakan. Maka ahli-ahli syair di kalangan Arab kemudian disebut dengan asy'ara. Apa? Asy'ara, nama apa tuh, Pak? Nama surat di dalam Al-Qur'an. Itu mereka tampilnya di Yaumul Arabah. Sampai kata Imam Al-Qurtubi, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, mereka setiap minggu di Yaumul Arubah itu menyembeli satu ekor onta dibagikan gratis. Coba bayangkan tuh, ada enggak orang kaya di tempat kita yang tiap minggu motong sapi gratisan? Enggak usah onta, sapi saja, karena onta itu mahal. Ya, kalau sapi, nah, untuk beli sapi itu kalau untuk beli onta harus butuh sekitar 3-4 ekor sapi baru kebeli onta. Itu tiap minggu di Yaumul Arubah, hari di mana mereka membanggakan kelebihan-kelebihan mereka, ya, supaya diakui sebagai orang kaya. Ah, itu ya. Jadi orang kaya butuh eksistensi namanya, ya, diakui sebagai orang kaya. Mereka menyembelih itu bukan supaya dikenal dermawan, tidak, tapi mereka menyembelih supaya dikenal sebagai orang kaya, membanggakan kekayaannya. Maka setelah Islam datang, Yaumul Arubah, hari kumpul-kumpulnya mereka, hari berbangga-bangganya mereka dengan harta dan anak keturunan serta kelebihan yang mereka miliki, kemudian dirubahlah Yaumul Arubah itu menjadi Yaumul Jum'ah. Yaumul apa? Jum'ah. Jadi dulu ada namanya Yaum Arubah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Sabtu, Ahad, nah Jumat itu namanya Yaumul Arubah. Berubah sekarang jadi Yaumul Jum'ah setelah Islam datang. Bukan lagi hari untuk berbangga-bangga dengan harta, kekayaan, keturunan dan lain sebagainya, tapi hari untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah untuk meninggalkan segera perniagaan duniawinya, segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini awal mulanya, Pak. Ya, mereka itu yang membuat mereka berbangga-bangga sampai lalai itu amwal aulad, harta dan anak, harta dan anak. Terus apa lagi? At-tafakhur bil qabail wal asyair, mereka pun berbangga-bangga dengan ras, kabilah. Ya, keturunan, warga atau apa itu, golongan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa kita tidak patut berbangga dengan ras, ya, bangsa, kelompok atau golongan. Maka di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir beliau sampaikan di Haji Wada, coba perhatikan pada Haji Wada tuh. Haji yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan haji yang pertama dan yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan begini, la, maaf gini, kata Nabi, ayuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab. Hai manusia semua. Waktu itu dihadiri oleh 124 ribu sahabat yang ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah dihitung Ustaz, ya enggak juga gitu ya, tapi itu disebutkan oleh para ulama, ya, menghitungnya 124 ribu. Jadi zaman dulu 1400 tahun yang lalu saya sudah 124 ribu, ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Abu Zur'ah, murid dari Imam Hambali, ya. Jadi Imam Hambali punya murid namanya Imam Abu Zur'ah, itu mengatakan bahwa sahabat yang ikut haji wada bersama Nabi 124 ribu kurang lebih. Nah, Nabi katakan, hai manusia, kalian semua ini berasal dari nenek moyang yang satu, Nabi Adam alaihi salam. La fadra li arabiyin wala ajamiyin wala ahmara li aswada. Tidak ada keistimewaannya orang Arab dibandingkan non-Arab. Tidak ada keistimewaannya orang yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam. Illa bitaq bitakwa, lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, kecuali karena ketakwaannya. Ya, kecuali karena ketakwaannya. Maka at-tafakhur, enggak boleh sombong dengan
dengan harta, tidak boleh sombong dengan anak, tidak boleh sombong dengan keturunan, bangsa, atau kemudian ras, suku, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan dari bangsa mana. Ya, yeah. Makanya orang Indonesia bisa tidak masuk jannah, Ustaz? Oh, bisa. Orang Afrika bisa tidak masuk jannah? Bisa. Ya, yeah. Karena seandainya jannah itu hanya untuk orang-orang Arab saja, waduh, ya. Yeah. Nah, sedikit orang Arab, bangsa Arab itu sedikit. Kan begitu? Maka bangsa Arab berhak mereka masuk surga. Sebagaimana bangsa Indonesia, Melayu begini berhak untuk masuk surga. Orang-orang Eropa pun berhak untuk masuk surga. Syaratnya mau mentaati Allah dan Rasulnya. Selesai. Walhasil saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi setan itu pandai. Ya, setan itu pandai. Maka terus dihidupkan dan dibangkitkan syahwat seseorang, sehingga kemudian kadang membuat dirinya melupakan tujuan. Ya, melupakan tujuan. Kita ini sebenarnya tuh tadinya lurus semua nih, Pak. Kita ini terlahir, tercipta di bumi ini enggak ada yang bengkok sebenarnya, lurus semua tadinya. Sebagaimana hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hambaku itu dalam kondisi hunafa, hanif. Apa tuh hanif? Semuanya lurus. Fajtalathumus syayatinu an dinihim. Maka kemudian setan yang menyesatkan mereka dari agama mereka. Orang kita biasa menyebutnya semua bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrah itu hanif. Fitrah itu tauhid. Fitrah itu muslim. Ya, tapi setan kemudian menyesatkannya. Termasuk ini, setan tahu betul ada kekuatan atau ada ornamen buruk yang ada di dalam diri setiap makhluk yang namanya manusia. Kalau tidak diolah dengan baik, ornamen buruk itu namanya nafsu syahwat. Ya, nafsu syahwat. Maka setiap kali berbicara nafsu, selalu maknanya kan hampir negatif semua kan, Pak? Padahal ada juga nafsu yang tidak negatif. Tetapi nafsu yang positif tadi tertutup. Seolah-olah setiap kata nafsu di dalam Al-Quran selalu maknanya negatif. Karena memang cara itulah yang dilakukan oleh setan. Bagaimana nafsunya dibangkitkan, digerakkan. Dia tahu sadar tujuan hidup. Tapi kemudian nafsunya untuk menumpuk kekayaan, mengumpulkan harta, membuat hatinya tertutup sehingga tidak tahu lagi tujuan hidup, bahkan berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya bahkan menambahkan begini, termasuk yang membuat kita lalai, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, itu maksudnya adalah orang yang sudah diberikan kecukupan harta oleh Allah. Kata Imam As-Sa'di ya, dalam tafsir beliau, orang ini sudah diberikan kecukupan harta oleh Allah. Tapi kecukupan harta yang Allah berikan itu ya, membuatnya justru semakin meminta kepada Allah kelebihan lagi. Minta lebih lagi. Karena melihat saudaranya, melihat tetangganya, melihat rekannya, memiliki hal lebih daripada dirinya. Ya. Maka yang seperti ini pun termasuk bagian dari kata alhaqumut takatsur. Kecuali, ada kecuali, ketika permintaannya dan doanya kepada Allah meminta harta, ya, dengan niatan yang baik, dengan niatan yang salih untuk menegakkan agama Allah. Jadi hati-hati, jangan sampai kemudian kita tertipu. Ya, makanya Nabi tidak pernah meminta banyak harta. Lihat, Nabi meminta apa? Kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Nabi itu meminta ghina. Ghina itu apa ghina? Bukan regina ya. Ghina itu artinya kecukupan. Karena ada orang hartanya banyak, kalau hatinya tidak hadir rasa cukup, seberapapun yang dimiliki tidak akan cukup. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, baru dia akan sadar kalau sudah mati. Makanya Imam Qurtubi katakan, lau anna li ibni Adam, hadis Nabi, seandainya manusia itu memiliki wadian min zahabin, satu lembah semuanya emas isinya. Luar biasa itu Pak. Satu lembah semuanya isinya emas semuanya. Waduh, bayangkan kita itu. Sekaya apa itu? Emas semuanya. La ahabba an yakuna lahu wadian. Niscaya dia suka untuk bisa memiliki dua lembah. Jadi satu lembah itu ternyata tidak cukup juga. Ya, nanti kalau ada orang punya 1 triliun, jangan kira orang yang punya 1 triliun itu terus kemudian berhenti kerja, tidak mau lagi nyari lebih. Oh, orang punya 1 triliun akan cari lagi supaya jadi 2 triliun. Sudah dapat 2 triliun, cari lagi supaya lebih 3 triliun. Yang begini ini nggak ada selesainya. Walan yamla afahu ilat turab. Tidak ada yang membuat dirinya cukup kecuali kalau sudah mulutnya disumpal tanah. Selesai. Artinya mati. Jadi berbangga-bangga tadi itu sebagai sifat orang-orang musyrik dan orang kafir. Maka Allah mengingatkan kita semua agar tidak sampai jatuh pada perbuatan itu. Ya, Nabi meminta kecukupan hati. Kecukupan hati. Yang penting cukup. Makanya prinsip hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa, tapi sulit untuk kita tiru. Sulit untuk kita tiru. Ya, Islam tidak melarang umatnya jadi kaya. Sekali-kali Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya. Gitu ya. Tetapi kemudian Islam mengingatkan umatnya untuk tidak berbangga-bangga dengan kekayaan sehingga lalai dari tujuan. Nabi itu kalau pengin kaya, Rasulullah itu orang yang paling kaya, Pak. Bagaimana tidak? Ada berapa pertempuran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekitar 48 pertempuran atau 47 peperangan. Dan semua peperangan dimenangkan oleh umat muslim. Kecuali pada perang Uhud. Ya, kecuali pada perang Uhud. Ya. Tapi juga enggak rugi karena harta tidak dijarah. Sebagaimana umat muslim juga tidak mendapatkan ghanimah dari perang Uhud. Tapi selebihnya umat muslim selalu menang, dan kalau sudah menang pasti dapat ghanimah, rampasan perang. Di sekian banyak rampasan perang itu, 1/5-nya khumus. 1/5 khumus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan, Pak. Jadi kalau 4/5 itu dibagi ke seluruh sahabat yang ikut perang, 1/5-nya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dibutakan dengan kekayaan. Ya. Karena Allah berikan kecukupan di dalam hatinya. Itu kenapa doa memohon kepada Allah rasa cukup itu penting, Pak. Orang itu kalau tidak punya rasa cukup, maka motivasinya dalam hidup itu yang penting kaya. Kalau sudah yang penting kaya, dia tidak akan pernah peduli apakah kekayaan itu dari yang halal atau dari yang haram. Itu masalahnya. Tidak ada peduli dari halal, dari haram, yang penting dia kaya. Hatta zurtumul maqabir. Itu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam hadisnya riwayat Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhud jilid yang keempat nomor 2273, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yaqulu ibnu Adam mali, anak keturunan Adam, kita nih manusia akan terus mengatakan mali, ini hartaku, ini punyaku. Oh, ini tanahku, oh, ini kontrakanku, ini ruko-rukoku, ini toko-tokoku, oh, semua itu bangga. Ya,
manusiawi kan itu, fitrah kan? Ya, semua orang pernah mengatakan itu, fitrah itu, ya. Wa hal laka ya ibna Adam, tahukah engkau wahai ibnu Adam, min malika, yang menjadi hartamu itu sebenarnya ma akalta fa afnait, apa yang kau makan. Dan itu pun afnaita, semuanya akan habis. Yang sudah dimakan itu semua jadi kotoran. Ya, jadi tidak ada lagi kebanggaan. Maka saya selalu katakan sayur asem dengan yang mahal apa? Pizza ya, pizza ya. Sayur asem, pizza mahal karena pizza itu. Bunderan itu aja mahal itu. Ya, jadi pizza-pizza yang KW pinggir jalan itu dah. Sayur asem sama pizza itu ya cuma di luarnya saja, Pak. Kalau sudah masuk ke dalam, semua sama jadi apa? Jadi apa? Kotoran. Nggak ada kita makan pizza kemudian keluar jadi emas, nggak ada. Atau kita makan makanan yang mahal, ikan-ikan tuna yang di Jepang yang harganya sampai jutaan itu. Saya dulu di Natuna ada ikan namanya Napoleon, ya, ikan ketipas kata orang Melayu di Natuna, ketipas. Itu saya tanya itu harganya berapa? Ya, ini 1.200.000 Ustaz satu ekor. Ya, satu ekor ikan ketipas itu 1.200.000. Yang mau makan siapa? Kita enggak mau makan karena mahal, sayang. Yang beli kapal-kapal Hong Kong dari Natuna itu datang. Ya. Masih banyak sekali di Natuna. Maka ketika Menteri Susi dulu membuat aturan larangan untuk menjual ekspor ikan ketipas atau ikan Napoleon, Natuna termasuk yang melawan karena mungkin di Pulau Jawa ikan itu sudah susah, sulit mencarinya. Tapi kalau di Natuna, ya satu hari mau nyari ribuan pun masih bisa. Karena sangat banyaknya ikan itu. Ya, dan kita enggak mau makan karena mahal. Ya, jadi kalau melihat ikan itu gambarnya duit saja nih, duit itu. Ya. Mahal betul tuh, Pak, ikan itu. Nah, enggak lantas kemudian makanan yang mahal dimakan ketika keluar menjadi sesuatu yang berharga. Tidak, tetap sama-sama juga menjadi kotoran kata Nabi. Maka tidak perlu berbangga-bangga. Apa yang kau makan tetap sama semuanya. Aula bistafa ablait, atau yang kau kenakan itu pun tidak akan baru selamanya. Bisa usang. Ya, tidak ada yang abadi, semuanya fana. Orang ganteng-gantengnya pun fana, tidak akan selamanya dia tampan ya. Tapi kalau jelek selamanya itu. Ganteng gak selamanya, kalau jelek selamanya kan gitu. Jadi antum pilih yang selamanya atau yang gak selamanya nih kira-kira. Gak ada selamanya. Makanya dalam memilih pasangan pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan ukuran supaya kita itu bisa bahagia selamanya. Ukurannya, ya, tunkahul mar'ah li arba'in, wanita itu dinikahi karena empat hal. Li jamaliha, karena cantiknya, tapi tidak abadi cantik itu, ya, tidak abadi cantik itu. Wali nasabiha, karena keturunannya. Wali hasabiha, li maliha, karena hartanya. Jadi hartanya, harta juga tidak abadi. Hari ini dia kaya, tapi besok 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian tidak tahu kita, ambruk, habis, bisa jadi. Maka Nabi katakan faghfar bidzatid din, pilihlah agamanya. Karena agama insyaallah itu membawa kekekalan abadi dia. Salahah. Makanya seorang ahli matematika muslim, ya, namanya Al-Khwarizmi. Biasa disebut dengan Imam Al-Jabar karena beliau penemu teori Al-Jabar. Al-Khwarizmi itu karyanya, jasanya adalah menemukan angka nol. Itu jasanya Al-Khwarizmi, menemukan angka nol. Antum mungkin ngenyek sekarang, nol apalah. Loh, antum nyari nol itu dulu susahnya minta ampun tuh. Antum sekarang iya, karena sudah dapat nol gampang ya gitu. Tapi dulu terucap bahasa wahid, isnin, salasa, arba'a, khamsa, sitta, saba'a, samania, tis'a, asro. Itu keucap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu keucap. Angka 1 ma'ruf, 2 ma'ruf, 3 ma'ruf, 9 dikenal, 10. Mikir kita 10 ini angkanya kayak apa? Ya? Maka Khwarizmi kemudian menggabungkanlah angka 1 dengan 0. Loh, yang nemukan 0 itulah hebat, Pak.
Maka ketika Khawarizmi ditanya, "Imam, menurut Anda kalau kita mau cari istri itu seperti apa?" Karena beliau ahli matematika, maka menjelaskan cari istri pakai rumus matematika. Ya, itu. Jadi kata beliau, kalau wanita itu salihah, punya agama yang baik, maka nilainya satu. Satu. Salihah, punya agama yang baik, cantik plus tambahin nol di belakangnya. Jadi nilainya berapa? 10. Salihah, agamanya bagus, cantik, kaya, tambahin nol lagi di belakangnya. Jadi berapa? 100. Salihah, punya agama yang baik, cantik, kaya, pinter, tambahin lagi nolnya. Berapa? 1000. Itu kan kita carinya kan. Tapi kemudian kalau hanya cari pintar, enggak ada agamanya, berarti tinggal nol, satunya hilang. Berapa nilainya? Maka mereka yang mencari harta, mereka yang mencari kekayaan, mereka yang mencari kecantikan, tanpa ada agama, enggak dapat apa-apa kecuali hanya nol. Karena semua itu akan fana. Apa fana? Hilang, sirna. Maka Nabi ingatkan, au tasaddaqta fa amdait, atau harta yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal bersamamu. Imam Tirmidzi Imam Tirmidzi membawakan riwayat dalam Sunan Tirmidzinya, di mana suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembeli seekor kambing. Ya, menyembeli seekor kambing. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan ibunda Aisyah, tolong dibagikan ke saudara-saudara, tetangga-tetangga. Ya, kambing itu dibagi-bagikan. Setelah dibagi-bagi, ekor satu ekor kambing dipotong tuh dibagi-bagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kambing berapa, Pak? Ayo. Hah, antum pernah tanya enggak berapa? Eh, kambing Nabi berapa? Rasulullah punya kambing 100 ekor. Dan Nabi tidak suka kambingnya lebih dari 100 ekor. Maka setiap kambingnya beranak lebih dari 100, Rasul akan potong supaya genap tetap 100. Itu Nabi. Ya, jadi bayangkan tuh, Pak, kalau ada kambing 100 ekor berarti indukannya berapa itu kan? Jadi setiap beranak kan tidak mungkin satu itu. Bisa jadi ada 100 ekor, ada 30 atau 40 atau bisa jadi 70 indukan yang beranak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sembelih itu kambingnya, kemudian disedekahkan, diberikan. Maka Rasul katakan kepada ibunda Fatimah, kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Aisyah, bagikan ini kambing." Dibagikan semua. Setelah dibagikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal baqiya minha? Hal baqiya minhu? Apakah masih ada sisa dari kambing yang kau bagikan itu?" Apa kata ibunda Aisyah? "Ya Rasulullah, ma baqiya minha illa katifuha." Ya Nabi, tidak ada yang tersisa dari kambing yang sudah kita potong kecuali hanya lengannya saja satu ekor. Lengannya satu buah. Lengan itu berarti bagian kaki yang depan saja, ya. Tidak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali cuma lengannya saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bal, kata Nabi, justru baqiya minha ghaira katifiha. Salah, wahai istriku, salah. Justru yang sisa untuk kita itu semuanya, yang tidak untuk kita cuma tinggal lengannya saja. Paham maksud saya, Pak? Ya. Jadi kalau ada semua yang diberikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan, itu sebenarnya punya kita. Yang tadi yang tinggal hanya lengan saja yang mau dimakan, yaitu yang enggak akan nyertai kita. Jadi itu nanti pahanya, dagingnya, dadanya, itu sebenarnya untuk kita. Hanya kita tetep dulu. Berapa harta yang Anda miliki? Wah, adalah Ustaz sekarang di rumah ya sekitar enggak banyak lah, 10 juta. Ya, 10 juta misalkan begitu. Ya. Taib. Sudah berkurang berapa? Nah, berkurang untuk bantu Masjid Thoriqul Khair kemarin Ustaz, ya sedikit paling 500.000. Justru sebenarnya yang punya Anda yang 500.000, yang 10 juta belum tentu punya kita. Bisa jadi mati habis itu.
Tidak ada lagi kita dapat 10 juta. Yang 10 juta untuk siapa? Bagi ahli waris, ya kan? Untuk istri, modal tambahan, cari lagi suami. Kalau-kalau. Jadi sebenarnya apa yang kita tinggalkan itu belum tentu punya kita. Ini semua yang dititipkan untuk Allah itulah untuk kita sebenarnya, dan itulah kepemilikan kita sebenarnya. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian sampai ke kuburan. Zurtum, menziarah kubur, artinya masuk ke liang kubur. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari membawakan riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib begini. Ya. Mana tadi? Tip. Begini kata Imam Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib qala, "Ma zilna nashukku fi 'adzabil qabri." Kami itu dulu masih ragu tentang azab kubur itu, ada panda azab kubur itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hatta nazalat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai Allah turunkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, barulah kami yakin iya azab kubur itu ada. Dari mana kita tahu? Toh ini kan tidak berbicara tentang siksa kubur. Tapi ayat dan surat ini menerangkan tentang perilaku buruk orang lalai dengan harta dan kekayaannya, sampai Allah mengancam, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Pak, kalau ada orang ngomong begini nih pak, ya udah lakukan aja terus ya, ya terus ya, lihat aja nanti ya, lihat aja nanti ya, ah gitu, kira-kira itu ancaman bukan pak? Ancaman. Kalau yang ngomong kita bisa jadi cuma gertak sambel, betul tidak? Tapi kalau yang berfirman Allah, apa antum mau ngomong itu gertak sambel? Ayo. Kalau enggak, apa faedahnya Allah berkali-kali mengatakan kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, ya, summa kalla saufa ta'lamun, ya kalla lau ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ini Allah mengancam, sekalipun tidak disebutkan hukuman azab di dalam kuburnya seperti apa? Maka Imam Ali katakan, "Mazilna nasyukku fi adzabil qabr." Kami dulu ragu, azab kubur itu ada apa enggak, ada apa enggak. Kenapa? Masalahnya yang dikubur juga enggak bangun-bangun beritahu. Hanya berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ragu, masih ada syak, masih ada apa sesuatu yang mengganjal, sampai Allah katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makanya subhanallah ya Allah, sampai masih ada pun sampai hari ini sekte-sekte dalam Islam, firqah-firqah dalam Islam juga ada yang tidak percaya dengan azab kubur. Dari golongan-golongan Mu'tazilah. Mereka kelompok Mu'tazilah tidak yakin, tidak mengimani namanya azab kubur. Satu, alasan mereka tidak pernah ada ayatnya di dalam Al-Quran yang bercerita tentang azab kubur, kata mereka. Ya, tidak ada ayatnya berbahas tentang azab kubur. Yang ada adalah pembicaraan tentang bahwa di kubur itu, bahwa Fir'aun dan pengikutnya dinampakkan siksa. Hanya dinampakkan, bukan disiksa, kata mereka. Cuma dinampakkan saja, tapi tidak disiksa, kata mereka. Atau ucapan penghuni kubur di surat Yasin setelah mereka dibangkitkan, tapi penghuni kubur kemudian mengatakan, mam ba'asana min marqadina hadza, ini siapa yang bangkitkan kita dari kubur ini. Nah, jadi tidak ada, kata mereka. Ada hadis-hadis dari Nabi yang menjelaskan tentang azab kubur. Mereka punya alasan lagi, kata Mu'tazilah. Apa? Hadisnya ahad. Kalau hadis ahad maka tidak bisa kami terima. Allahu Akbar. Ya, mereka enggak percaya azab kubur. Nah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bagaimana kita seorang muslim sebelum salam, setelah tahiyat, jangan sampai meninggalkan 4 doa perlindungan. Kan itu kan peringatan dari Nabi. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim.
Tapi Mu'tazilah tidak peduli mau riwayat Bukhari kek, mau riwayat Imam Muslim kek, kalau tidak sesuai dengan akalnya maka akan ditolak. Maka Mu'tazilah itu sekte akal, sekte apa namanya, ukuliyun. Jadi kalau masuk di akal mereka terima, kalau tidak masuk di akal mereka akan tolak. Mu'tazilah, nah, hari ini tidak ada yang mengatakan Mu'tazilah, tidak ada, tapi ada pengajian-pengajian yang membawa paham ini. Mereka tidak yakin bahwa Nabi Muhammad terkena sihir. Oh, enggak ada sihir itu. Masa Nabi Muhammad Rasul kok bisa terkena sihir? Mana mungkin bisa terkena sihir? Tidak percaya. Oh, Dajjal itu sebenarnya tidak ada. Itu cuma hanya sekedar kinaya, kiasan untuk menunjukkan bahwa yang batil itu menang mengalahkan yang baik. Maka itu disebut dengan zaman Dajjal. Ya, maka mereka-mereka enggak percaya itu, termasuk azab kubur tadi. Karena bagi mereka enggak masuk di akal, seandainya azab kubur itu ada, buktinya Firaun masih tenang-tenang saja itu. Ayo coba. Ya, antum lihat Firaun lagi ngapain Firaun sekarang? Hah? Lagi nyantai. Ya kan? Nyantai enggak? Di museum santai dia, diam saja. Lihat, seandainya azab kubur ada, masa Firaun santai-santai begitu? Kata mereka. Ya, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah lindungi kita dari faham-faham akidah menyimpang seperti ini. Ali bin Abi Thalib saja yakin radhiyallahu an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jangan sampai tinggalkan doa empat perlindungan sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya walamati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Seandainya azab kubur itu tidak ada, apa perlunya Nabi mengingatkan kita untuk doa begini? Ya, apa perlunya Nabi mengingatkan doa untuk kita seperti ini? Bahkan Imam Tawus bin Kaisan, ya, Tawus bin Kaisan, beliau ini termasuk ulama yang berpendapat bahwa doa perlindungan tadi hukumnya wajib. Karena bahasa Nabi, jangan sekali-kali kau tinggalkan. Jadi kalau sudah diingatkan, jangan sekali-kali kau tinggalkan, maka beliau mengatakan ini wajib sampai anaknya sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, anaknya sendiri yang sudah selesai sholat ditanya, ini sudah Isya ya, Isya ya. Anaknya sendiri setelah selesai sholat ditanya oleh Imam Tawus, ya bunayya anakku, kau sudah selesai sholat, sudah. Tadi kamu baca enggak empat doa perlindungan sebelum salam? Oh ya, saya enggak baca ya. Apa kata Imam Tawus bin Kaisan? Ya, beliau seorang ulama tabi'in, ya, murid para sahabat. Dia katakan, ulangi lagi sholatmu. Ya, ulangi lagi sholatmu. Kenapa? Lah, kamu enggak baca empat doa perlindungan. Coba kalau kita ini bergurunya ke Imam Tawus, apa enggak ngulang lagi sholat kita, Pak, semua? Ayo, tadi yang ba'da maghrib, yang sholat maghrib tadi, yang sebelum salam, ndak baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri atau min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Coba, di antara kita semua yang hadir tadi, siapa yang baca dan siapa yang ndak baca? Jangan-jangan banyak yang ndak baca dari kita. Seandainya kemudian ditanyakan kepada Imam Tawus, ya, murid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Tawus murid imam sahabat Abdullah bin Mas'ud, maka Imam Tawus akan katakan, sholat antum tidak sah, ulangi lagi sholatnya. Coba, ya, untung malam ini tidak ada Imam Tawus. Ya kan begitu, Pak? Ya Allah, ini menunjukkan bahwa ikhwan, saudaraku, penting bagi kita untuk menghafal doa ini, karena memang ada khilaf. Sebagian mengatakan wajib, ya, dan sebagian dan mayoritas ulama jumhur mengatakan bahwa doa ini bukan wajib tapi kesempurnaan dari ibadah salat yang kita lakukan. Taib, ini taman-taman surga, maka rugi orang yang semasa hidup tidak membiasakan dirinya untuk berada di taman-taman surga. Makanya kata Syekhul Islam, siapa yang tidak memasuki taman surga dunia, bagaimana mungkin akan bisa memasuki taman surga akhirat? Ya, jadi orang-orang yang ingin bisa sampai ke surga akhirat, ya, dia harus membiasakan diri dulu untuk berada di surga dunia. Surga dunia itu ini bukan di
Ancol ya, bukan di puncak atau di mana lagi surga dunia biasanya ya, ya atas kasur ya, di atas kasur ya. Nah inilah surga dunia. Ini orang yang membiasakan dirinya ada di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, maka Allah akan mudahkan perjalanannya untuk menuju jannah, insya Allah, amin. Baik, kita lanjutkan lagi sampai hatta zurtumul maqabirnya. Tadi pada baca perlindungan, empat perlindungan kayaknya Pak, ayo ayo, kalau antum gak baca nanti ikut fatwanya Imam Fauz gak diterima disuruh ngulangi lagi sholatnya nanti ya, masya Allah. Terus gimana ini Ustaz? Ya antum hafalkan ya, gak ada alasan tidak hafal, harus hafal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Emang riwayatnya di satu riwayat adzabul qabri pertama, di riwayat yang lain adzabu jahannam awal. Ini enggak masalah ya, antum enggak usah bingung gitu ya. Enggak usah kontok-kontokan nih adzab jahannam atau adzab qabur dulu gitu. Yang penting antum baca. Gitu ya. Min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih Dajjal. Ini menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Ya, sebagaimana nikmat kubur pun ada. Baik. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kita lanjutkan. Baik. Lam ya'ti fi tanzili dzikrul maqabir. Lam ya'ti fi tanziri dzikrul maqabir illa fi hadhihi surah. Maka tidak pernah ada di dalam Al-Qur'an penyebutan kata maqabir, kuburan, kecuali hanya di surat ini. Wa ziyaratuha min a'dhamid dawa'i lil qalbil qasi. Dan membiasakan berziarah kubur itu merupakan obat bagi hati yang keras. Obat paling mujarab, paling efektif, paling ampuh untuk hati-hati yang keras. Jadi orang kalau hatinya keras itu kan sulit untuk menerima nasihat. Orang kalau hatinya keras itu pasti sulit untuk menangis. Antum cek itu, antum mudah nangis atau enggak? Kadang kan kita ini ada orang yang susah betul untuk nangis. Maka termasuk cara untuk memudahkan kita menangis adalah banyak-banyak ziarah kubur. Orang yang mudah menangis itu tanda hatinya lembut, tanda hatinya lembut. Bahkan para salafus soleh itu masya Allah ya, untuk menangis itu apa, mereka membaca ayat-ayat tentang azab. Setiap kali mereka melewati ayat-ayat tentang azab, mereka akan berlindung kepada Allah. Maka antum bisa bayangkan begitu lamanya Rasulullah membaca Al-Quran Pak, dan begitu lamanya para salafus soleh membaca Al-Quran. Kenapa? Rasulullah itu tidaklah melewati ayat tentang rahmat, tentang surga, pasti Nabi akan berdoa minta surga. Jadi kalau beliau membaca ayat tentang surga, beliau membaca ayat tentang ampunan, beliau berhenti sejenak, kemudian berdoa meminta surga dan ampunan. Nanti beliau baca lagi ayat, maksudnya dibaca itu menghafal, karena dulu belum ada Al-Qur'an. Membaca itu berarti menghafal dari hafalannya ya. Beliau membaca lagi itu ayat Al-Qur'an terkait tentang azab, terkait tentang neraka. Maka Rasulullah berhenti sejenak. Apa yang beliau lakukan? Berdoa. Tuh coba. Kalau kita kan udah ayat surga, azab kayak apa, kayak hantam semua. Ya. Akhirnya wajar kalau cepat khatamnya. Ketika ditanya antum baca, iya, apa yang antum mendapat dari Qur'an? Kata udah pokoknya khatam selesai lah. Ya, itu kenapa kita hendaknya ketika membaca Al-Qur'an ya lebih baik dengan Al-Qur'an tarjamah. Kalau emang kita tidak atau belum memahami bahasa Arab. Nah. Jadi tidak ada obat atau kata beliau obat yang paling mujarab mengobati hati yang keras. Hati yang keras tadi di antara tandanya adalah sulit untuk menangis. Diingatkan dengan ayat-ayat ancaman itu tidak masalah ya. Ya. Padahal para salafus saleh itu masya Allah, mereka selalu mengambil pelajaran dengan apa yang mereka baca dan apa yang mereka lihat. Al-Hasan Al-Basri contohnya,
rahimahullah, ulama besar dari kalangan tabi'in, murid para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, ketika melihat ada seseorang yang memanggang ikan, ya, ada melihat seseorang yang manggang ikan. Coba antum kalau ngelihat orang Padang manggang ikan, apa kata antum? Wih, lancak benar. Oh, gitu kan? Nikmat, kan itu ya, soda, apa itu ya, kalau kita ngelihat orang manggang ikan, katanya apa? Sedap. Hasan al-Basri menangis. Ya, kalau lihat orang manjang, beliau melewati seseorang sedang memanggang ikan, menangis beliau. Kenapa menangis? Mengingat tentang bagaimana nanti orang akan diazab di neraka. Kalau ikan yang mati saja dipanggang begitu kondisinya sampailah gosong-gosong, bagaimana dengan penghuni neraka yang ketika dipanggang dan dibakar dalam kondisi hidup? Hidup, Pak. Kondisi hidup. Jadi jangan bayangkan orang di neraka itu dimatikan dulu terus diazab. Enak betul lah begitu. Nah, mereka disiksa, diazab dalam kondisi hidup. Menangis beliau. Jadi itulah para salafus saleh, masya Allah ya. Di setiap melihat sesuatu selalu mengambil ibrah, pelajaran. Itu kenapa hati mereka itu hidup luar biasa. Karena setiap yang mereka lihat selalu dikaitkan dengan Allah dan negeri akhirat. Ini kita tuh kalau tahu Allah dan negeri akhirat ya pasti punya rem dalam hidup, pasti. Ya, tapi kalau sudah tidak peduli Allah dan tidak peduli negeri akhirat, hidupnya bablas, blong, tidak pakai rem. Ya, tidak pakai rem. Taib. Li'annaha tudzakirul mauta wal akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian dan negeri akhirat. Wa dzalika yahmilu ala qasril amal. Juga ziarah kubur itu membuat kita untuk tidak terlalu banyak angan-angan, panjang angan-angan, ya. Orang kalau udah sering ziarah kubur itu hatinya pasti hidup. Motivasinya tidak terlalu ke dunia. Ya, motivasinya tidak terlalu ke dunia. Dia akan selalu berpikir, dah bekal akhirat, apa sih yang mau dicari? Itu tanda hatinya apa, Pak? Tanda hatinya hidup, ya. Tapi kalau hati tidak hidup itu ya selalu berpikir untuk dirinya. Maka kalaupun mau bersedekah, sedekahnya pasti pilih-pilih yang paling jelek. Ya, nah, cari-cari itu. Kalaupun ada duit yang sudah lusuh, kumul, itu ya. Oh, dikasih ya Allah. Saya punya kawan, Pak, di Lampung. Kemarin Allahu Akbar, beliau juga sedang bangun masjid, Pak. Masjidnya juga besar, bahkan lebih besar dari sini, miliaran, Pak. Ya, miliaran itu masjidnya. Prediksinya ya, sampai sekarang kan belum selesai. Jadi ceritanya bulan yang lalu ada orang yang memberikan infak, nitipkan satu kepok uang lengkap, dipakaikan apa ditutup, disampul warna coklat ya, dibuntel-buntel begitu, jadi tebel, Pak, tebel gitu ya. Saya tahu itu karena ya beliau videokan itu, ada kajian sebelum taklim begini, beliau mengumumkan bahwa kita ini dapat apa namanya rezeki ya gitu. Rezekinya apa? Rezekinya uang setumpuk ya untuk pembangunan masjid, dan tertulis itu uang infak pembangunan masjid. Setumpuk begini, Pak, ya. Dibuka sama beliau isinya kertas semua. Ya. Apa kata beliau, kita doakan ya yang infak ini besok lagi kembali ke sini bukan kertas yang dibawa, tapi jadi uang. Ya, moga-moga. Moga-moga ada orang yang mempermainkan ini, tanda hatinya keras, hatinya kotor, ya Allah. Sampai infak masjid saja dipermainkan, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Ya, ini, tapi thoriqul khair belum pernah dapat begitu ya. Belum pernah ya gitu. Karena zamannya ngeprank sekarang, Pak. Dikit-dikit prank, infak pun di prank ya. Infak pun di prank, ya Allah. Baik. Wazuhdu fid dunya. Banyak ziarah kubur, sering-sering ziarah kubur itu membuat kita zuhud terhadap dunia. Wa tarkur raghbati fi ya. Dan tadi motivasinya sudah tidak dunia lagi. Ya, tapi kalaupun mendapatkan dunia dijadikannya sebagai batu loncatan untuk akhiratnya. Ada dapat dunia,
dia tetap ketika mendapatkan dunia, porsi akhiratnya pun tetap diberikan. Makanya ziarah kubur itu bagus, ziarah kubur itu baik. Maka banyaklah dan sering-seringlah antum ziarah kubur. Ya, tidak harus nunggu malam Jumat, atau tidak harus menunggu hari Jumat, tidak harus menunggu hari raya, tidak harus menunggu bulan Ramadan, tapi ziarah kubur silakan. Dan tidak harus kuburan yang diziarahi orang tua antum, tidak harus, ya. Karena fungsi ziarah kubur adalah mengingatkan negeri akhirat, mengobati hati yang keras. Kecuali antum ingin doakan orang tua antum, ya, antum ziarah kubur, ya, menziarahi kubur orang tua antum, silakan. Tetapi wa qala ba'dhum, kata Imam Qurtubi ini mazhab Syafi'i, Pak. Ulama mazhab Syafi'i. Innama kariha ziyaratul quburi lin nisa'i liqillati sabrihin. Dalam mazhab Syafi'i beliau katakan begini, bahwa ziarah kubur itu makruh, artinya tidak disukai bagi para wanita. Ini beliau sendiri katakan itu. Jadi kalau untuk laki-laki, apa kata beliau? Ziarah kubur banyak-banyak. Untuk laki-laki ziarah kubur banyak-banyak. Untuk perempuan makruh, tidak disukai, dibenci. Liqillati sabrihin, karena mereka itu ya berat, apa namanya, mudah-mudah untuk tidak sabar. Jadi sulit untuk menjaga hatinya. Kadang nanti meratap berlebihan, ya, atau pingsan di kubur, berteriak-teriak, menangis-nangis dan lain sebagainya. Dan itu ya namanya manusia, namanya wanita, ya, biasa. Itu kenapa ziarah kubur untuk wanita, ya, bagi sebagian ulama, ada ulama yang ekstrim mengharamkan mutlak, ya, ada yang mengatakan makruh, ya, ada yang mengatakan makruh. Baik. Sehingga kemudian di sini Imam Qurtubi mengatakan, qultu, aku mengatakan, ziyaratul kubur lirrijal muttafaqun alih, hukum ziarah kubur untuk kaum lelaki disepakati oleh ulama bahwa boleh hukumnya, masyru', dianjurkan, ya. Mukhtalafun fihi lin nisa, adapun untuk para wanita hukum ziarah kubur para ulama berbeda pandangan. Jadi jangan mentang-mentang, oh ini nggak boleh ziarah kubur, wah Wahabi ini, undah dulu, jangan. Di zaman dulu pun sudah ada perbedaan pendapat tentang hukum berziarah kubur bagi wanita. Ammasyawab, lihat, ammasyawab, adapun wanita-wanita muda, nah, yang muda-muda, kayak gitu ya, berarti masih mudi-mudi. Faharamun alaihinna al-khuruj. Bahkan Imam Qurtubi agak keras di sini, ya, tegas, haramun alaihinna bil-khuruj. Wanita-wanita muda haram untuk keluar ziarah kubur. Padahal ini ulama mazhab apa, Pak? Syafi'i. Imam Qurtubi ini mazhab Syafi'i, ya. Beliau termasuk yang melarang wanita-wanita mudi, wanita-wanita muda untuk ziarah kubur. Berarti yang ziarah kubur yang mana? Yang tua-tua. Yang tua-tua enggak apa-apa, ya. Itu sekaligus untuk ya adaptasi lah. Ya, adaptasi dulu, ya, sebelum nanti ya nempati tempatnya, kan begitu. Juga ya itu tadi, rohba fil akhirah, makin membuat kita rindu dengan akhirat. Ya, kemudian ya tadi motivasinya jadi motivasi duniawinya jadi berkurang. Ya, makin banyak ziarah kubur. Maka ziarah kubur silakan, tafadhal. Ya, ziarah kubur, banyakin ziarah kubur. Enggak harus jauh-jauh, ngapain juga jauh-jauh. Di Lampung saja banyak. Banyak kuburan, dan kubur di Lampung ini saya yakin lebih cepat mengingatkan kita mati. Karena ngeri-ngeri kuburannya, Pak. Ya, menyeramkan, ngeri-ngeri, Pak. Kalau kubur yang jauh-jauh ini ya sulit kita untuk ingat mati. Bagaimana kita akan ingat mati sementara kuburan yang didatangi mewah, hiasannya banyak, lantainya granit, kan begitu, hiasannya lebih mewah dari rumah kita.
gimana mau ingat mati yang ada, wih, ini bagus juga nih rumah kita kalau pakai yang begini nih. Ya, jadi begitu tuh Pak, ini gak ingat mati lagi kita. Maka makna ziarah kubur hari ini jadi bergeser. Ya, jadi bergeser, betul, demi Allah, demi bergeser sekarang, ya Allah. Itulah yang diperingatkan oleh sebagian alim, tapi kemudian ditanggapi dengan negatif. Seolah-olah, wih ini kelompok melarang ziarah kubur. Enggak, karena kita melihat ziarah kuburnya jadi bergeser maknanya. Yang tadinya mengingat mati fungsinya, sekarang enggak, supaya gol nyaleknya. Kalau mau caleknya berhasil, kemana? Kubur. Dapat jodoh kemana? Kubur. Pingin sukses, dapat untung kemana? Kubur, ya Allah. Jadi bergeser maknanya. Ya, na'udzubillah. Taib, taib gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bahkan di sini beliau amat tegas ya. Di sini beliau katakan wa amma, adapun maudhi'un, kesempatan atau tempat, aw waqtun, atau waktu, yukhsha fihi alfitnah, yang khawatir apabila ziarah kubur dilakukan akan timbul fitnah, ya, min ijtima'ir rijal wan nisa, yaitu berbaurnya antara laki-laki dan perempuan. Ini beliau sebutkan nih, kalau ada ziarah kubur berbaur laki-laki dengan perempuan, fala yahillu wa la yajuzu, maka tidak halal dan tidak diperbolehkan. Oh, keras lagi beliau. Ya. Ini kalau hari ini hidup, Imam Qurtubi sudah dituduh apa nih, Pak? Ya Allah, ya. Ya, Allah. Padahal beliau tegas sebenarnya, ya. Beliau tegas ini sedang. Ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi juz 30 halaman 403, ya. Ya, karena nanti timbul fitnah, fayaqa'u basaruhu ala imra'atin fayaftatin, pandangannya tadi enggak ingat kubur tapi menseleksi, udah yang ini boleh juga nih, yang ini boleh juga, kan gitu kan, akhirnya nyeleksi, apalagi yang tadi yang jumblu-jumblu itu tadi, jumblu abadi apalagi, waduh sudah. Ya. Wabil aks, atau sebaliknya, yang perempuan juga sama. Jadi jangan hanya laki-laki saja yang tertarik dengan perempuan. Perempuan juga senang lihat laki-laki yang ganteng-ganteng. Ya, jadi sama. Jadi kita itu saling menjaga sebenarnya, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Ya. Wallahu taala a'lam. Sampai kemudian tutup, beliau tutup begini, ya. Fayarji'u kullu wahidin minar rijal wan nisa, maka kembalilah laki-laki dan perempuan dari ziarah kubur yang berkhulwat bercampur baur tadi, ma'zuran ghairu ma'jurin, mereka dapat dosa bukan dapat pahala. Wallahu a'lam, beliau katakan dengan tutup, wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih tahu. Jam berapa ini, Pak? Hah? Pas 8. Oi. Nah, sudah berarti kalau jam 8 tutup kita, Pak. Ya, gitu berkat sudah mau keluar soalnya ini. Biasanya habis pengajian ada berkat kan gitu ya. Gitu. Tapi berkatnya bukan makanan, tapi berkahnya ilmu insya Allah. Kalaupun antum tidak dapat ilmu apa, dapat ilmu Kafi Hamdan nyampaikan apa dari tadi tidak ada ilmu. Berarti kalaupun antum tidak dapat ilmu, semoga antum diampunkan dosa-dosanya dan kita semua diampunkan dosa-dosanya, ya. Gitu. Karena saya, kita semua berharap diampunkan dosa-dosa. Jadi kita taklim itu bukan hanya sekedar ilmu yang dicari, tapi dalam taklim itu kita mengharapkan keberkahan. Maka di antara keberkahan hadir di majelis ilmu adalah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ya, Allah berkahi hidup kita, dan semoga sedikit ini yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi saldo catatan amalan-amalan saleh untuk kita yang kita nanti akan dapatkan hasilnya di hari kiamat insyaallah. Wallahu taala alam. So, cukup ya. Cukup ya. Tapi antum sih enggak stop saya. Stop kan kita ada tanya diskusi ya. Harusnya di stop gitu. Mana saya enggak bawa jam. Baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga di masjid belum ada jam ini ya. Kita belum, enggak apa-apa sebenarnya dibawa jam juga enggak apa-apa Pak masjidnya. Karena untuk taklim itu perlu khotibnya supaya khotib Jumatnya enggak kelamaan, ada jam ya. Taklim juga supaya enggak kelamaan ada jam gitu. Makanya mungkin taklim kemarin sampai jam 9 itu karena enggak ada jam itu masalahnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.